Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku akan bikin milk bath di serbok. Ini tuh enak banget, lembut, apalagi pas lagi dimakan itu lumer di mulut. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus video ini sampai selesai ya. Sambil nonton video ini, jangan lupa like, komen, share ke seluruh sosial media kalian, dan subscribe. Bahannya di sini aku pakai 100 gram tepung terigu protein sedang, 100 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, 1 bungkus vanili bubuk, 4 butir telur, dan 100 gram margarin yang udah aku cairkan. Pertama-tama aku akan masukkan telur, gula, SP. Nah, jika kalian gak punya SP, kalian bisa pakai TBM atau Ovalet. Lalu masukkan vanili bubuknya. Sekarang aku akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih, kental, dan berjejak. Nah, ini udah putih, kental, dan berjejak. Sekarang aku akan matikan mixernya. Lalu aku akan masukkan tepung terigu. Lalu aku akan aduk dengan menggunakan spatula. Lalu mixer kembali dengan kecepatan sedang. Nah, ini jangan lama-lama mixernya, asal tercampur aja. Nah, ini udah mulai tercampur. Sekarang aku akan matikan mixernya. Lalu aku akan tuangkan margarin yang udah aku cairkan. Sekarang akan aku aduk dengan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini. Nah, ini sampai tercampur rata. Nah, di sini aku udah siapkan loyang. Nah, ini udah aku olesi dengan margarin dan udah aku taburi dengan tepung terigu. Nah, sekarang akan aku bagi adonannya menjadi dua bagian. Lalu tuangkan adonannya ke dalam loyang. Lalu pinggirannya itu diratakan. Lalu dihentakkan beberapa kali supaya udara yang di dalam itu bisa keluar. Nah, di sini aku udah siapkan ovennya. Sebelumnya ini udah aku panaskan. Lalu masukkan cake-nya. Nah, di sini aku akan open selama 45 menit dengan api sedang cenderung ke kecil atau sampai matang. Nah, ini cake-nya udah mateng dan yang satu udah aku angkat. Sekarang akan aku angkat dan tiriskan. Untuk rendaman susunya, di sini aku pakai 500 ml susu UHT dan 2 saset susu kental manis. Nah, ini akan aku campurkan. Untuk merek susu cairnya, kalian bisa pakai merek apa aja. Nah, ini cake-nya udah aku keluarin dari loyang. Sekarang akan aku ukur. Nah, ini ngukurnya seukuran box yang kita pakai. Lalu masukkan ke dalam box. Lalu tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu agar susunya itu meresap sampai dalam.
Lalu tuangkan susunya. Lalu aku akan tuangkan buttercream di atasnya. Untuk resep buttercream aku tulis di description box. Lalu ratakan dengan menggunakan sendok. Lalu aku akan kasih parutan keju di atasnya. Nah, ini dia milk bath-nya udah jadi. Nah, ini akan aku tutup toplesnya. Sekarang aku akan masukkan ke dalam kulkas. Nah, ini dia milk bath-nya udah jadi. Nah, ini udah aku keluarin dari kulkas. Nah, ini aku bikinnya itu 3 box dan yang satu udah aku makan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya. Selamat mencoba.